Despek mata pun boleh kena juga mata. Hey guys, welcome back. Hari ini saya mau masak makanan kegemaran satu Malaysia, satu dunia, yaitu nasi goreng. Nasi, ini dari peti sejuk punya nasi semalam. Dan ada halia, saya suka halia banyak. Bawang merah kecil, bawang putih, pati ikan bilis, cili padi. Ini daun sup, dan ada udang. Ini bawang besar atau bawang Holland yang saya sudah kasih dadu-dadu. Dan ada special ingredient ini. Ini saya nampak di jimat nih guys. Look at that guys. Macam makanan kucing. Tapi dia sudah kena goreng lah. Panas dalam minyak. Kalau memasak nasi goreng nih guys, api mesti panas. So kalau boleh lagi kuat dari ini lah. Minyak saya sudah panas. Tumis dulu bawang. Kasih sweat dia, bilang orang putih. Bawang putih, bawang merah, ditambah minyak dari sini. Oke, nanti dia tidak terlampau banyak minyak. Tambah lagi minyak sedikit. Ya. Garam, campurin ya. Perasa nasi goreng ya bilang. Emang bisa makanan kucing ya. Perasa tuna, taruh udang. Tak minum dulu. Ini saya ada timun, sama ini ada limau nipis. Kita taruh dulu limau nipis nih. Jemput makan guys. Gigit duluan. Sedap guys. Sangat sedap guys. Saya paling suka digigit dia punya halia.
sa udang. Makan dengan kulit ya. Iba si rasa yang tidak kena campur asam, macam mana rasa dia. Rasa dia kan guys, macam ikan sardin. Dia punya ialah perisa, macam perisa ikan sardin. Kalau ada sayur lagi ni lagi sedap. Tapi maksud saya sayur daun, kubis kah apakah. Tapi ini ada sudah okay juga. Sedap juga lah tuyu ya, walaupun macam rupa makanan kucing. Kalau kamu tinggal di kota Blod, kalau kamu pergi jimat, yuya atau tuna tu harga dia RM1.90 saja. Sebab dia tidak lama lagi expired, so lah dorang kasih murah. Selain daripada itu, dia ada yang perisa tuna bawang. Dia ada tinggal tiga jenis kan tu. Satu ada coconut, santan lah kali tu lah. Despek mata pun boleh kena juga mata supaya tidak muak makan. Kalau taruh limau. Sampai petang lah saya kenyang nih kalau saya habis nih guys. Kamu suka makan nasi goreng apa campur apa, komen di bawah. Mm-hmm.
Ngamen nih bikin umpan memancing. Terus begini. Segar lagi nih udang guys, belum ada bau lagi. Udah lama sudah di petis sejuk lah, lebih kurang 1 minggu sudah. Tapi masa saya beli itu udah segar lagi. Itu sebab dia tidak berbau. Kenapa tuh ya? Ya tulis perencana nasi goreng kah? Mungkin sebab dia mudah hancur kali ya. Untuk mata ini. Untuk kena mata. Kalau ada asam, tidak mau makannya. Mereka ini masuk semua guys. That was a very satisfying meal. Klik di sini untuk subscribe. Klik di sini for more videos. Like, share. Gini kan rupa deh tuh. See you on the next video. Bye.